Presiden Joko Widodo tersenyum lebar saat merespons pertanyaan wartawan tentang kabar dirinya mendorong pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Presiden tampak tersenyum lebar sambil mengangguk-anggukkan kepalanya saat mendengar pertanyaan itu. Ia lalu beranjak meninggalkan sesi tanya-jawab tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu dilontarkan saat Jokowi memberikan keterangan pers usai menghadiri peresmian Indonesia Digital Testing House di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi TAPOS, Depok, Jawa Barat pada 7 Mei 2024. Gerindra bilang Bapak turut menjembatani pertemuan Bu Mega dan Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menampik spekulasi yang menyebutkan Presiden Joko Widodo menjadi penghalang pertemuan Megawati dengan Prabowo. Menurut Muzani, Jokowi justru mendukung penuh agar Megawati dan Prabowo dapat bertemu. Meski begitu, ia belum dapat memastikan kapan Prabowo dan Megawati bertemu. Muzani meminta semua pihak menunggu dan menyerahkan keputusan soal pertemuan kepada dua tokoh tersebut. Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini juga menyebutkan bahwa Prabowo dan Megawati tak mempunyai hambatan psikologis untuk bertemu. Adapun PDIP dan Gerindra sendiri selalu melemparkan sinyal tak memiliki hambatan untuk mempertemukan Megawati dan Prabowo. Namun sampai saat ini, keduanya tak kunjung berjumpa.